Selamat datang di CRS Popular Ranking HSBC World Tour Final 2024 after UNEC Taipei Open 2024. Berilah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CRS Pop. Terima kasih. Dimulai dari sektor tunggal putra. Tunggal putra Cina Xiu Qi masih kokoh di puncak klasemen dan torehan 74.540 poin dari 8 turnamen. Di peringkat kedua, tunggal putra asal Cina Taipei, Cao Tinshen. Perubahan terjadi di mana juara Taipei Open 2024, Li Junyi, naik satu peringkat ke peringkat tiga menggeser Andres Antonsen dari Denmark di peringkat keempat. Tunggal putra Malaysia, Li Zhejia di peringkat kelima. Kode Naroka dari Jepang, peringkat enam. Xiao Hole dari Cina Taipei di peringkat tujuh. Dan Eng Kalong Angus dari Hong Kong di peringkat delapan. Di peringkat 9 ada Kenta Nishimoto dari Jepang. Perubahan terjadi di mana Wang Zuwei dari Cina Taipei naik 2 peringkat ke peringkat 10 menggeser Loh Ken Yu dari Singapura di peringkat 11 dan Lu Guangzu di peringkat 12. Suling Yang Cina Taipei di peringkat 13, Li Shifeng dari Cina di peringkat 14 dan Li Chei dari Hong Kong di peringkat 15. Sementara itu tunggal putra asal Denmark Victor Axelsen masih di peringkat 32. Bergeser sektor tunggal putri. Tunggal putri asal Cina Wang Zi masih kokoh di puncak klasemen dan torehan 73.010 poin dari 11 turnamen. Di peringkat kedua, tunggal putri asal Thailand Busanan Ong Bang Rumpan. Peringkat ketiga, Nozomi Okuhara dari Jepang. Peringkat keempat, Han Yu dari Cina. Peringkat kelima, An Seong dari Korea. Peringkat keenam, Aya Ohori dari Jepang. Peringkat ketujuh, Supanida Katitong dari Thailand. Peringkat delapan, Wen Chisu dari Cina Taipei. Di peringkat 9, Chen Yufei dari China. Peringkat 10, Pornpawe Cho Chuwong dari Thailand. Peringkat 11, Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung. Peringkat 12, Ben Zhang dari Amerika. Peringkat 13, Sun Son Yun dari China Taipei. Akane Yamaguchi dari Jepang di peringkat 14. Perubahan terjadi di mana Tai Su Ying China Taipei naik 2 peringkat ke peringkat 15 menggeser Pai Yung Po dari China Taipei di peringkat 16. Bergeser sektor ganda putra, pasangan ganda putra asal Cina He Jiting Ren Xianyu masih kokoh di puncak klasemen dan torehan 75.850 poin dari 13 turnamen. Perubahan terjadi di mana juara UNEC Taipei Open 2024 asal Cina Taipei, Le Jiehui Yang Poswan naik satu peringkat ke peringkat 2 menggeser pasangan Denmark Kim Ansrud Andres Rasmussen di peringkat ketiga. Di peringkat keempat pasangan Korea Kang Miyuk Sesung Jae. Peringkat kelima, pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Peringkat keenam, pasangan Malaysia Chong Hon Jian Haikal Muhammad. Peringkat tujuh, pasangan Malaysia Gosevi Nur Isudin. Dan di peringkat delapan, pasangan Malaysia Man Wei Chong Kewunti. Di peringkat sembilan, pasangan Thailand Subak Jombo Kitirubo Gedren. Peringkat sepuluh, pasangan India Sarwira Treni Reddy Shirak Seti. Peringkat sebelas, pasangan Malaysia Aron Chia Sowiek. Peringkat 12 pasangan Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Palevi Isbahani. Peringkat 13 pasangan Jepang Takuro Hoki Yuko Kobayashi. Peringkat 14 pasangan Indonesia Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana. Peringkat 15 pasangan Cina Liang Wenge Wanchan. Dan peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 asal Cina Taipei Leyang Wanchili naik satu peringkat ke peringkat 24. Bergeser sektor ganda putri asal Jepang Rin Iwanaga Keina Kanishi masih kokoh di puncak klasemen dan torehan 77.550 poin dari 12 turnamen. Peringkat kedua pasangan Korea Baekhana Lee Sung-hae. Peringkat ketiga pasangan Cina Liu Seng Su Taning. Peringkat keempat pasangan Cina Li Jing Liu Somin. Peringkat kelima pasangan India Tanisha Krasto Aswini Ponapa. Peringkat keenam pasangan India Teresa Joly Gayatri Gopichan Pulela. Peringkat 7 pasangan Jepang Nami Matsuyama Chiharu Shida dan di peringkat 8 Tan Perli Tina Murali Taran dari Malaysia. Di peringkat 9 juara UNEC Taipei Open 2024 asal Indonesia Febriana Dwi Pujikusuma Amalia Chaya Pratiwi melesat 8 peringkat ke peringkat 9. Begitu pula pasangan Cina Taipei Chang Qinghui Yan Qintun naik 2 peringkat ke peringkat 10. Sementara itu pasangan Amerika Francesca Corbett Allison Lee turun 2 peringkat ke peringkat 11. Zhang Zuyan Zheng Yu dari China turun 2 peringkat ke peringkat 12. Septiana Mapasa Angela Yu Australia turun 2 peringkat ke peringkat 13. Mayu Matsumoto Wakananagara dari Jepang turun 1 peringkat ke peringkat 14. Chen Yi Chen Jie Yifan dari China turun 1 peringkat ke peringkat 15. Kim Soyoung Ko Hae Yong dari Korea turun 1 peringkat ke peringkat 16.
Bergeser sektor ganda campuran. Ganda campuran dari Cina, Jiang Zhebang Wei Yasin masih kokoh di puncak klasemen enturan 75.340 poin dari 10 turnamen. Peringkat kedua pasangan Malaysia Chen Tan Chee TEW. Peringkat ketiga pasangan Malaysia Go Son Wat Lee Seven Jamie. Peringkat keempat pasangan Korea Kim Won Ho Jenaan. Peringkat kelima pasangan Indonesia Dejan Ferdiansyah Gloria Emmanuel Wijaya. Peringkat keenam pasangan Thailand Decha Paul Pharanukroh Sapsiri Tran Tranchek. Perubahan terjadi di mana Yang Po Suan Huling Fang dari China Taipei naik 4 peringkat ke peringkat 7, menggeser pasangan Malaysia Tan Kian Meng Lee Beijing turun 1 peringkat ke peringkat 8. Di peringkat 9 pasangan Indonesia Rehan Naufal Kusarianto Lisa Ayu Kusumawati turun 1 peringkat ke peringkat 9. Begitu pula pasangan Singapura Heung Ke Teri Tan Wihan Jessica turun 1 peringkat ke peringkat 10. Zheng Ziwei Wang Yakyon turun 1 peringkat ke peringkat 11. Hiroki Minerukawa Natsu Saito dari Jepang di peringkat 12. Robin Tabeling Selena Peek dari Belanda di peringkat 13. Matt Vekerset Kristin Bus dari Denmark di peringkat 14. Rino Frivaldi Pita Haning Tasmentari Indonesia di peringkat 15. Dan Yuta Watanabe Arisai Gashino dari Jepang di peringkat 16. Itu adalah HSBC BWF World Tour Ranking 2024 after Yonex Taipei Open 2024. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Care Sport. Terima kasih.